Okay, Mos, silakan bagi ucapan untuk dia orang. Aku nak letak kat YouTube dia orang. Okay, selamat pagi. Jamnya setengah pagi. Kami berada di Newcastle International Airport, Wolves Bensin. Baru hantar Cik Pa dengan Aida lepas. Kami semua sedih sebab kehilangan dah, setakat ni dah kehilangan tiga dah daripada rekan-rekan kami yang satu batch kita orang sini. Yang saya tinggal beberapa kerat je lagi. Dan terus saya nak hantar mesej kat diorang ni, ucapan selamat pulang lah dan inform-inform lah kita orang di dasarnya Malaysia ni. Itu je lah. Lepas tu adalah rakan-rakan kita orang yang sedang menunggu untuk balik ke tempat masing-masing. Itu liputan liputan buat masa ni. Jadi apa yang membuatkan anda begitu terasa dengan pemergian mereka-mereka ni? Mula-mula macam kental. Tapi tak boleh pula, budak-budak ni semua nangis, aku pun kata kak. Yalah, tapi mesti ada sebab kan yang menyebabkan anda rasa begitu kan. Sebab kita orang datang sekali kan, okay. Datang sekali semua. Lepas tu diorang berlawan, rasa-rasa. Lepas tu, dan semua event-event pula orang kuatnya pun Cik Pa, Cik Aida semua. Haa, itulah. Dan kita sentiasa bersama lah. Haa, itulah. Yeah. Nampak gaya ni. Okey, okey. Itulah liputan belakang.com. Buat Cik Aida, Cik Aida, okay, sedang ucapkan terima kasih banyak lah pasal pasal anda lah antara yang pada belajar di tim. Kata dia orang belajar tim dah habis lah. Mungkin berapa macam tim buat di universiti kan. Yeah, diorang ni antara yang mereka yang berusaha kuat bersama menangis, bersama suka, riang, makan-makan. Semua lah, dia banyak lah kenangan bersama lah. Dia melancur dan diorang sanggup share, susah senang. Itu yang spirit yang senang. Dia pergi. Dia terus dia. Balik Penang. Nak nak balik ke? Aku nak aku dekat lain. Nanti kau tak nak ucap aku apa kat dia orang, aku nak tepek dekat YouTube dia orang. Dekat ni. Ha. Apa? Ya, jasa dia orang, apa sumbangan dia orang pada banyak-banyak. Sama banyak-banyak. Sama lagi pada batin. How are you? Sebab aku balik raya, aku bisa buat semai raya. Lagi? Mai ada masin. Itu je. Itu je, Mak ada masin. Bila? Tak apa je. Cakap je. Melalak tadi, melalak. Kita sikit lah. Kita dah bersusah senam, apa? 10 bulan weh. Kita dah tempat 10 bulan weh. Kita dah tak ada anak sekolah Cik Pan. Rasa tanya ke Cik Pan. Tak ada lah, Aida. Tak ada siapa nak main kejar-kejar lagi. Aida tak on pun. Ada siapa teman kat aku lah, dia dah pasang apa, Alia, ada nak cakap apa-apa untuk sensor dia orang? Tak ada kot, sebab saya akan jumpa lagi ke dalam masa ni. Ya, jadi tak saya rasa sangat lah. Going home before. Yang sana tak boleh temuduga. Temuduga kan meletup, jadi tak boleh cakap kata tu di airport salah. Tak boleh tu. Bahala cepat. Bahala cepat. Okey. Inilah liputan terakhir. Yang akan diletak di dalam Insta. Okey. Arfah dan Aida. Siapa Aida? Kau tahu ah, itu pagi aku kerja pukul 9 kau tu ah. Aku sanggup hantar kau orang. Sekarang ni pun nak cakap. Lepas tu Imo. Malam aku tak tidur lagi. Lepas tu nak nangis. Aduh. Hai. Sian Imo. Eh, korang tu lah nangis lah sikit. Tengok Imo nangis tu tadi. Okay, selamat. Selamat berjaya di masa akan datang. All the best.